Selamat pagi Indonesia. Hari ini kita udah ada di Lombok, tepatnya di Kuta Mandalika. Dan saat ini gue lagi berada di salah satu tempat makan yang katanya di sini rasanya nggak cuma Lombok, tapi juga ada rasa Sumateranya. Bagaimana, apa aja menunya dan bagaimana rasanya? Coba kita explore langsung. Let's go. Vegetarian. Apa tuh Bu? Ya kita dulu 4 tahun berturut-turut juara satu di Lombok ini. Oh, ada festival lomba makanan gitu? Hah? Ada festival lomba makanan gitu? Kita juara satu, nomor satu, terbersih, terenak, teramah. Coba dah, tengok di Google dulu, buka Facebookmu dulu. Vegetarian, first nomor. Sebelumnya perkenalkan Bu, saya Star Munte dari Global Click. Ya Munte. Di sini kita tujuannya melakukan liputan ke beberapa tempat makanan untuk direkomendasikan nanti di YouTube kitanya kepada para penonton, turis-turis lokal, turis-turis mancanegara yang datang ke sini untuk di mana nanti sarapan yang enak, makan siang enak, atau makan malam yang enak gitu. Jadi di sini tujuannya kami mau wawancara ibu tentang gimana sih, apa aja nanti menu-menunya dan apa aja sih keunggulan. Gak apa-apa, santai aja. Menunya kita bikin masakan Lombok dan masakan Medan. Kalau masakan Medan itu kita bikin arsik, ikan mas, ikan nila, ikan tongkol. Udah itu kita bikin juga saksang Medan itu. Nah, komplit lah semua daging-dagingnya kan. Udah itu rendang padang ya. Samalah rendang padang masakan itulah. Nah, ya itulah kalau menu Medan. Kalau menu Lombok, ayam taliwang, ayam cuir-cuir. Itu deh. Kurang tahu kali aku kalau ayam, kita kan ada nanti tukang masaknya. Aha. Untuk orang Lombok. Oh. Kalau untuk orang Medan aku sendiri yang masak. Oh, siap. Jadi kalau untuk orang bule anakku yang masak. Nah, buat kalian yang juga nggak bisa makan daging karena kalian itu vegetarian, di sini juga menyediakan tuh menu-menu yang vegetarian, support vegetarian. Lengkap di sini vegetarian. Ya, benar-benar lengkap. Lebih dari 10 menu sih ini. Banyak, kalau dulu ada 100 macam, cuma sekarang pekerja kurang, belum mendapatkan. Iya, karena PPKM ya Bu ya? Iya, kalau dulu kita kan rame, kita pekerja aja ada 15 dulu. Terus Bu, ini nama tempatnya apa ya Bu? Ini tipe Jalan Parawisata. Nama tempat, nama restorannya Bu? Restorannya Felicious Vegetarian. Felicious Vegetarian. Nah, tengok aja di Google. Tengok aja di Google, itu udah ada pasti kita sih. Kita 4 tahun berturut-turut lo juara satu dapat terpetsior. Iya, itu festival apa Bu? Dapat terpetsior, kita makanan terenak se-Lombok ini. Kita bintang 5 semua. Dapat majalah juga, keluar majalah anakku. Itu yang apa, dari luar negeri kan yang nilai. Coba kalian tengoklah di Google. Iya. Terus itu yang mengadakan siapa, Bu? Yang mengadakan juara satu itu? Iya, festivalnya. Ya, orang luar yang menilai makanan kita. Makanya buka di Google. Iya, siap. Siap. Wah, ini udah datang nih menunya guys. Ada masakan, ya ini masakan internasional lah ya. Nasi goreng ada di mana-mana. Dan ini ada arsik, makanan spesial dari Medan dan bisa ditemukan di Lombok. Bagaimana rasanya? Gue cicipin dulu. Coba. Ini benar-benar rasanya pas. Seperti arsik yang ada di Medan, tekstur ikannya juga pas, lembut, dan rasa asam dari bumbu arsiknya juga dapat benar-benar berpadu. Ini nggak bohong sih, bukan kayak di tipi-tipi. Dan ini coba kita padukan sama nasi ya. Kalau dari skala 1 sampai 5, gue kasih ini 4,5. The best lah.
Gak apa-apa, Bu. Kalau kalian makan di sini juga, itu bisa kalian request rasanya sama ibunya langsung. Mau rasanya benar-benar 100% Medan atau mau ditambah unsur-unsur Lombok juga bisa. Langsung coba aja datang kemari. Kita rekomendasikan Lonsum. Nama tempatnya itu Lonsum, Lombok, Sumatera. Thank you. Kita lanjut makan dulu ya. Benar-benar mantap rasanya. Tadi gue udah nyicipin, ini ada nasi goreng, masakan internasional. Terus itu ada arsik, masakan khas Medan. Masakan Ibu Tobing. Rasanya benar-benar pas, gak ada kekurangan dikit pun. Bahkan tadi ada, Ibu Tobing juga ngasih bonus, ada kikil yang kalau dicampur tadi sama nasi gorengnya itu benar-benar cocok. Nasik dan dengan perpaduan daging gitu ya. Terus tekstur dan rasa untuk arsiknya juga benar-benar pas, benar-benar kental dan nyaman di mulut. Gue gak bohong, lu bukin aja sendiri datang kemari ke Lonsum, Lombok, Sumatera. Thank you. Ikuti terus perjalanan kita.